Kau mau tengok dalam eh? Buka tengok. Wira 4G 15 kategori, kita boleh main 5,000. 4G 15 modified ah. Ha. Tengok dia main tubuh. Ha, ini single cam. Dipakai Myvi mia. Ni Shopee Ori mia. Shopee Ori mia Casco. Ha. Ini pun Shopee Ori mia Semco. Luang tengok. Ha. Ini macam mia. Yo. Selamat pagi kepada rakan-rakan kesayanganku sekalian. Pagi apa dah? Pukul 3 lebih dah. Hello A86. Hello Mercedes. Mercedes dah lama tak start dah ni kereta ni. Hey, semua dah buat. Tapi aku hari ni senang sikit. Masa terlebih. Tak tahu nak buat apa. Aku rasanya, korang tengok. Ni, cermin ni. Kalau aku tengah bawa jalan, tengah korek hidung pun orang nampak eh. So hari ni, apa kata kita pergi buat tinted lah. Okay, kita pergi buat tinted. Ayah! Oh, panas kereta. Tadi aku dah start dah kereta ni. Kalau tidak, steering panas. Oh. Hari ni punya cerita, actually tak ada apalah. Aku nak pergi kedai member aku, pasang tinted. Ha, lepas tu buat satu one day vlog lah. Ha, sebab aku nak collect subscribers kan. Untuk channel baru aku kan, ha, aku nak collect subscribers. Buat video, konten, kereta kasi korang. Oh, laju. Oh, syok. Tu, bunyi dia syok. Tapi aku rasa korang tak boleh dengar kot. Sebab kamera ni, dia mic dia tak kuat sangat. Ha, kalau nak dengar exhaust punya bunyi, aku kena letak itu sound recorder dekat exhaust pipe satu hari nanti. Ha, Max Racing. Ha. So, apa-apa pun, kita tengoklah hari ni punya vlogging macam mana. Okay, kita pergi lepak-lepak sekejap. Sungai petani. Ha, bawa anak kena pakai helmet. Ha. Macam ni bahaya kak. Bahaya je ni. Kak, slow-slow ya. Ha. Isap Tropicana dulu guys. Jom. Oh syok, cuaca panas. Cuaca panas ni. Kita isap Tropicana Watermelon Strawberry. Aku tak race lah. Depan ni tak ada kereta. Aku cuma nak test dia punya speed. Tapi aku tak tekan semua lah. Just test dia punya power jap. Okay, kita tak tekan full pedal lah. Agak-agak je. Sebab 1.4 je mah. Tak nak kita nanti blowkan engine pula. Boleh lah tu. Jangan kecam-kecam. Okey, tengok jalan raya ni memang tak ada orang. Itu pasal aku tekan kejap je. Aku bukan race pun. Okey. Ni dia dekat Sungai Petani ni. Dekat area-area Tesco. Eh, bukan Tesco, dekat itu TF Value Mart. Dekat sini. Dekat dulu punya Giant, namanya V-Cool. Dekat area sini je. Domino's ada. Sini ada Domino's. Oh, dia sebelah Domino's Pizza. Ni, nampak tak ni? Cantik kedai dia. Cantik kedai dia. Hai! Mr. Wong! Anza! Cik lah. Anza lah. Tio lah. Tapi cik tak dia lah. Wajib lah. Dia lah. Wajib. Okay. Buat reverse lah. Okay, okay, okay. Okay, dah sampai. Bang, ini stiker kah? Tak ada, ini cat ni. Cat ni lah? Hmm. Bang, ingat stiker ni. Cat ni lah. Cat anchor. Sendiri cat ni. Ini macam spray je. Cantik eh, kedai ni. Ha, jom kita pergi tengok. Hey, kedai ni dia usually kalau boleh korang buat appointment lah. Dia V-Cool ke Tin Shop aku tak tahulah. Tapi location dekat sini. Meow. Ha, tu sekolah. Dekat sana TF Value Mart. Ha, dekat sini ada Domino's. Kalau korang tahulah, korang SP. Aku boleh recommend lah. Kalau dia kira mahal, dia potong korang. Korang bagi saya tahu. IP sound dekat mereka. Sebab actually kedai ni dia cawangan. Ha, tapi kedai ni dia cantik sikit lah. Cawangan dia actually dekat Tunku Aminah. Ha, Winka Racing punya tepi-tepi-tepi tu kan. Sebab customer ramai sangat. Ha, kereta dia satu kedai dia tak boleh. Dua kedai. Dia kena buka empat. Sini. Ha, sana dengan sini. Satu barang syok. Ha, aku suka datang kedai. First thing lampu cantik. Kedua sejuk. Yang mereka kerja ni pun syok. Selamba je sejuk. Tengok aircon sebiji. Sini. Biji. Dua biji sini. Tiga biji. Belakang office biji. Apa yang kau cerita? Tu dia. Banyak aircon sini. Sejuk. Tengok weh. Ni syok korang duduk sini kan.
Dia blow direct ni. Aircon mencak hitam. Ni warmnya. Ha, warm. Viku. Dia cakap selain Viku dia tak nak pasang, cuma Viku saja dia mau pasang bagi air. Tak. Tapi korang nampak lah ni atas ni. Too Fast Too Furious ni. Fast and Furious. Ini sekarang dah tak ada orang pakai atas hitam. Mereka tunjuk sikit, ni before ah. Nanti kita tengok after. Ni tak boleh ni. Ni betul-betul you makan McD ke dalam buat apa ke. Semua orang boleh nampak. Actually kalau macam ni bahaya juga kadang-kadang kan. Korang ada letak barang dekat dalam kan. Nanti cermin pecah pula. So korang kena jagalah letak gelap sikit. Eh tapi Edmund lah. Dia sangat jauh macam man yang mahal cik se. Tapi usually long jauh pun macam man yang cik. About 2 jam lebih. Kalau untuk Sirocco actually dekat sini kalau tak salah saya lah dia original dah, dia dah hitam dah. Dengan belakang ni dia dah hitam dah. So, cantik dia punya honeycomb, honeycomb. Tengok honeycomb. So untuk tepi ni dengan depan ni usually kalau cepat sekali lah 1 jam 40 minit 2 jam macam ni lah. Ini cao ya Habib. Ini gamma ini sampai strong ni. Tu paji paji jaku lah. Ni sidai matahari lama sangat dah. Tinta lama ni dia dah busuk dah. Wei, handsome boy. Kau buat apa? Oh, meh oh. Cepeng hoa oh. Cantik juga kereta ni. Hu dalam nampak baru. Baru style. Dashboard sui oh. Tuish. Cantik oh. Siap. Okey lah macam ni. Dia tak gelap sangat. Sebab Viku ni kan, first thing kalau malam dia boleh nampak dalam. Tapi kalau petang kan, dia auto dia gelap sikit. Kita pergi tengok depan. Okey je ni. Cantik. Korang tengok kalau dekat sini kan, dia reflect kan. Dia tak boleh tengok dalam. Tapi kalau korang mari dekat sini, dia tak ada reflection. Dia boleh nampak dalam. Viku. Pepek ni kan? Pepek tu. Ini saya buat iu, ini buat iu. Siapa yang awak yang bau kau? Siapa saya yang bau kau? Macam ni je. Siap dah. Woo. So sekarang next destination. Okay, tinta dah siap. So korang tengok dekat sini. Macam ni tengok okay je. Dia tak gelap sangat. Sebab kalau untuk V-Cool kan, actually tinta dia banyak jenis. Dia ada Air-Cool, V-Cool. Tapi depends on harga jugalah. Kalau okay sekali bagi aku V-Cool. Sebab macam Mercedes aku, experience aku, kurang masuk dalam kereta kan, dia tak akan panas.
Dia tak ada heat. Macam tiap-tiap kali korang nak pergi kerja kan, bangun pagi, okay, buka kereta, dia punya heat tu, dia punya wap tak boleh tahan. Korang kena at least tunggu 2-3 minit, buka aircon, start engine, buka pintu, baru boleh masuk. Tapi macam Mercedes aku, tak payah. Korang buka pintu je, masuk terus, buka aircon, dia sejuk dah. Sebab dia ada UV. Ramai orang dia tak percaya barang macam ni. Macam Adrian dulu pun tak percaya. Tetapi after Mercedes aku, aku dah pernah experience, dia memang tak sama dengan tinted yang ciplak-ciplak lah, yang murah-murah. Setengah orang dia kalau tak nak panas, dia letak sampai hitam-hitam. Tinted ni, dia letak 2-3 lapis. Ataupun hitam terus, tak boleh nampak. Yang itu actually dia sama juga, dia akan panas juga. The second thing, dia bahaya. Lepas tu malam korang tak nampak orang. Barang yang ketiga adalah kalau hitam sangat, JPJ akan tangkap. So yang macam ni, okey lah korang tengok macam ni. So untuk tinted yang macam ni, kalau kita tengok daripada sudut dalam kan, dia actually dia tak gelap. Lepas tu dia kalau malam korang macam ni high dengan polis, polis masih boleh nampak korang lagi. Sebab dia akan tukar, dia macam setengah orang pakai spek mata tu kan, petang dia jadi hitam, malam dia jadi transparent. Dia macam ni lah. So sekarang aku dalam kereta, aku turun tengok. Korang tengok lah. Korang tengok daripada sini. Dia kalau ada reflect, dia jadi hitam. Tengok. Yang mana boleh tengok dan nampak dalam? Tak boleh. Tapi kalau masa malam, dia tak ada reflection, dia memang boleh nampak dalam lah. So ini yang baik lah, tinted yang macam ni. Daripada sudut sini, kita boleh nampak luar. Ini yang baru kita panggil tinted. Okay, so jom kita pergi ke next destination. Okay, the next destination, aku akan pergi ke kedai member aku pula, iaitu Win Motorsport. Win Motorsport tu, kalau korang nampak A86, di situ, JDM semua aku bagi dia buat. Usually kalau Continental, aku bagi 5th gear lah. So untuk kereta ni, aku slow-slow kutip balik lah. Pasang ni, pasang tu, lepas tu remap, pasang exhaust. Actually first-first masa nak build balik kereta ni agak susah sikit sebab dia agak buruk lah first-first. Cat pun tak cantik, lepas tu dia punya aircon blower pun rosak, lepas tu dia punya engine mounting pun rosak, sebab dah lama tak bawa kan. So slow-slow kutip balik sekali semua, aku rasa dalam susah nak kira. Satu hari nanti aku kena pakai glove hitam, lepas tu ambil calculator, lepas tu aku kira bagi korang. Okay, yang inilah rutin aku tiap-tiap kali. Pi kedai kereta, pi kedai member, lepas tu around pukul 7 lebih sekarang, lepas tu pukul 8.30 macam ni baru aku start kerja. Baru aku start pergi ke studio untuk rekod video vape lah. Disebabkan kalau petang-petang kan, aku tak ada mood nak rekod video untuk vaping. Nak duduk studio, nak relax sekejap, tak ada orang kacau, baru aku start buat video vaping review. Actually hari tu after revamping, kereta ni dia boleh dicakap 60-70% lah. Memang tak sama langsung. Dia punya downshift, dia punya upshift, walaupun korang pakai comfort mode, sport mode, ataupun buka exhaust valve on ke off, dia memang rasa syok kereta ni. Okay, first thing dia upkan horsepower. Lepas tu second thing, dia senang dibawa. Aku punya tuner punya mapping ni, dia map ngam-ngam cun-cun, dia pastikan engine korang tak ada masalah. Lepas tu dia punya air fuel sangat-sangat cantik. Untuk kereta ni aku tak tune 95. Ron actually minyak korang kena tengok juga. Tuner aku kalau masa korang nak tune, dia tak recommend korang pergi ke Shell lah, sebab dia dah tune banyak kereta kan. Untuk Shell punya minyak dia okey-okey je. Untuk Petronas okey. Petronas ataupun Petron korang boleh pump. Lepas tu tuning korang boleh pilih antara korang nak kereta korang tune 95, 97, RON 100, Racing Fuel, ataupun satu lagi adalah Methanol, iaitu gila lah. Okay, usually kita kalau boleh 97 pun dah ok lah, sebab semua tempat ada 97. Tapi kalau nak save sikit, korang boleh tune RON 95 lah. Minyak pun kena tahu juga guys. So sekarang aku dah sampai dekat kedai member aku, iaitu Win Motorsport. Kita pergi lepak dekat sana sekejap. Okay. Nah, ini kedai yang aku mention tadi, Skin Cool. Kalau korang boleh nampak lah, Skin Cool. Untuk kedai ni, dia sama branch dengan yang tadi. Dia sama branch, tetapi sana kedai baru lah. So ini dia tepi ni, Win Motorsport. Ini pun kedai member. Kita pergi tengok drag car. Nampak tak sana? Ada sebiji drag car Satria. Yang tu 500 horse. Huish, My V Skin. Hey, awak jam.
Macam tua tu. Ni sekarang aku ni dia tengah buat. Ha, belum siap lagi. Aku rasa projek ni dalam 2 tahun dah. Ini dia buat siap, aku punya. Nak parking dekat rumah aku. Ha. Eh, enjin mana? Tu. Sini, ni. Mana? Oh, dekat sini. Sorok. Sorok lah. Ni RB30. Selade. V8. Ni ya, drag car. Baru siap buat stiker. Win Motorsport. Yang ni penting, korang boleh nampak dah ni. Wishlist project. Malam ni kita pergi main go-kart. Go-kart lah? Hari ni lah? SP aja, Taman Dia Jaya. Oh tau, mak. Hari ni lah? Sekejap lagi pukul 9. 9 lah? Ya. Oh, balik studio, mau buat video tu. Tak lah senang tu. Oh, mau tengok dalam eh. Buka tengok. Wheeler 4G15 kategori, kita boleh main 5,000. 4G15 modified lah. Haa. Tengok dia main tubuh. Ha, ini single cam. Ini pakai Myvi ni lah. Ini Shopee Ori ni lah. Shopee Ori ni lah, Casco. Ha, ini pun Shopee Ori ni lah, Semco. Luang tengok. Ha, ini macam ni lah. Kita ni main dengan Wamiya Sirocco, dia tak nak, dia takut. Main RM50 je. Aduh, ni race 100 meter. Ha, RM50 je. Dia tak nak, only for track use. Ha, bos. Jom race RM100 dengan Sirocco kan? Nah, abun joki. Joki ya? Abun joki. RM50 pun okey. Bau pamo. Perut gatal. Lemak gigit dia tengok. Yo, set ah.